habis banjir kehujanan kita rescue jajak yang punya kemasukan air. Dia jadi nggak bisa nyala. Ini diakibatkan oleh ada lubang pembuangan yang mampet dia. Lubang pembuangannya mampet, keluarnya di sini nih. Kalau jelas kelihatan ya. Ada di sini dari atas ini ke sini. Kita buang dulu bensinnya, kita lihat airnya seberapa banyak. Kita kuras dulu tangkinya. Kita pakai botol air mineral untuk menampung bensin yang ada di dalam tangki. Bisa dilihat nih, ini di bawah ini airnya, ada air yang masuk di tangkinya saja. Masih kita kuras lagi. Ini udah aman nih, udah nggak ada airnya. Tapi kita pastiin lagi deh. Oh iya, usahakan posisi kerannya di rest, karena kalau di rest itu knob valve-nya ini buka yang paling bawah. Kalau yang fuel biasa yang ke arah atas itu masih ada sisa untuk rest. Nah, kalau air itu berat, jenisnya lebih berat daripada bensin, makanya dia ngendapnya di bawah. Kenapa tankinya Tiger ini sering kena karatnya di sini, lapisan sini? Karena ya itu tadi, berat jenis air lebih berat daripada bensin, jadi air itu ngendapnya di bawah menyebabkan korosi dia. Nah, bisa dilihat ini ada air lagi, lebih banyak dari
yang tadi di botol 1 liter setengah. Oke. Lalu selanjutnya itu kita buang yang ada di mangkok kardus. Jika sudah dibuang dan sudah habis bensinnya, kita kencangkan kembali. Oke. Jangan lupa dipasang. Nah, ini sisa bensin yang tadi sudah disaring. Nah, kita buka businya, kita cek ruang bakarnya pakai kunci busi. Kita buka. Oops. Kita coba subscribe jika video ini bermanfaat.